Ya pemirsa, PT Bayan Resources TBK memperkirakan total produksi batu bara pada tahun 2021 ini berada pada kisaran 34 juta metric tons. Dan sementara proyeksi penjualan tahun ini sedikit menurun dari tahun 2020 sebesar 37 juta metric tons. PT Bayan Resources TBK memperkirakan total produksi batu bara tahun 2021 berada pada kisaran 32 juta hingga 34 juta metric ton. Mengutip laman resmi perseroan, manajemen emiten berkode saham BYAN ini mengatakan volume produksi hingga akhir 2021 diantisipasi sedikit meningkat dari realisasi 2020 yang sebesar 30 juta ton yang utamanya dikontribusikan dari Sai Tabang. Sementara proyeksi penjualan tahun ini sedikit menurun dari tahun 2020 sebesar 30 juta metric tons. Penurunan ini karena Bayan mengantisipasi adanya musim kemarau yang normal pada tahun 2021 yang mengurangi volume angkutan tongkang, yang mana hal tersebut tidak terjadi pada tahun lalu. Namun pada akhir Desember 2020, Bayan telah memegang komitmen dan kontrak penjualan sebesar 27,2 juta metric ton untuk tahun 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.